Dengan saya tukar review game-game di Play Store terbaru, terupdate dan terviral dan terkici dan guys ya. Oke, di sini saya akan mereview game permainan senjata Battle Sticker. Oke, kita install dulu sambil tunggu install. Kita review gamenya guys ya. Di sini sudah 1 juta pengguna, ratingnya 18 plus, ukuran aplikasi 144 MB dan 4,5 bintang dan 12.000 ulasannya. Bukan main, ulasannya cukup baik ini guys. Sabar menunggu guys dalam proses perdownloadan. Oke. Ini seperti ini, bisa digunakan secara online aja guys, enggak bisa secara offline. Ini sama seperti grafik Free Fire gitu guys ya. Kalau ke PUBG enggak ya kan. Oke, ini yang ini dengan spek guys, RAM besar aplikasinya ini rekomendasi banget untuk Anda HP-HP kentang ya, karena ini gamenya kecil ya RAM-nya gitu. Oke, nice, sudah selesai terdownload. Kita akan masuk ke mode gamenya. Yang suka berperang saya rekomendasi banget suruh langsung saja download di Play Store secara gratis, bukan main, gratis guys, bukan lagi berbayar guys ya. Oke, Battle Sticker. Oke, nice. Jadi ini lama kali loadingnya nih guys, download dalam isi dalamnya ya. Oh, dia turun dari pesawat guys ya. Arenanya cukup besar nih. Oh, rugi Anda tidak download ini Battle Sticker. Kayak Free Fire ya grafiknya. Kalau ke PUBG saya tidak, kayaknya PUBG soalnya bergiga-giga. Ini bagi Anda yang api-api kentang, rekomendasi banget langsung saja download di Play Store. Oke, arahnya ke sana. Ini masih perlahan belajar, kita ambil senjata tembak nyasar. Nice, ini sebagai contoh masih ya, tembak kepalanya saya mati guys. Oh enggak, anjir, kirain langsung mati. Tes dulu, ini masih arahannya. Oh, itu musuh kebom mendak, mati dia. Langsung mati tak pakai bom guys ya. Wow, itu bagi contoh masih easy contohnya. Misalnya langsung aja lah berperang kita. Langsung tatapan dong. Sampai seluruh mati kalau kau. Sampai seluruh dulu. Lanjut sini. Good. Ini bisa dibulur anjir. Oke, nice, sudah easy. Oh, iklan ya. Kita continue di sana aja. Aduh, kita masuk ke iklannya lagi nih guys ya. Sorry guys. Terus hilang, kita lanjut ke permainan lainnya. Oke. Itu adalah arahan musuh. Oh, itu keket, nice. Kita maju terus. Ini mana musuhnya nih, anjir, itu tambah darah ya. Oke, sekian review game kali ini guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-temannya guys ya. Thank you.